Hai. Aku gak mau nunjukin muka, soalnya aku gak mau. Iya, jadi kalian dengerin suara aku aja ya, gak apa-apa kan. Jadi gini. Kan tadi aku udah bilang mau showroom jam 3. Tapi biar apa namanya? Biar seru aja gitu. Biar seru aja gitu kan. Sebenarnya ini kayak waktunya nggak tepat banget sih, kayak salah banget waktunya. Tadinya tuh aku mau membacakan dongeng, karena aku udah ketemu buku dongeng aku, Barbie Bedtime Story Collections. Ya kurang pas ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kalian jangan jahat dong, kok ada jametnya. Sad. Ya sih sangat on time. Malah ini kecepatan ya. Soalnya kayak kelamaan. Aduh, kenapa sih jam 3 tuh lama banget. Jadi gitu, guys. Kenapa Barbie lagi? Ya, emang kenapa tidak? Ya kan, ya nggak sih, ya kan. Jadi ini gambarnya aku nggak ketemu gambar yang bagus, jadi aku cuma bisa ketemu gambar ini doang yang bagus sebenarnya. Aku nggak mau pakai foto aku because nggak suka. Ya, aku dengerin kamu sambil nugas ya. Okay, seru banget. Jadi ini tuh sebenarnya I got this for my birthday present. Tapi ini udah apa namanya, udah lama banget. Ini aku kayaknya waktu masih SD dapat buku ini kan. Kayak ini mahal tau guys, ini buku Barbie kayak gini. Ini aku nyalain kamera cuma buat kasih lihat ke kalian, okay? Karena aku baik gitu kan, jadi aku mau kasih lihat ke kalian biar kalian bisa lihat. Okay, aku ini normal dulu, terus nanti kalian akan lihat aku. Tapi aku mau switch kamera. Oh no, kena slime. Mana sih kameranya? Nih. Ini buku Barbie-nya. Tuh. Jadi oh ya, ini spray aku udah diganti nih guys. Jadi Barbie. Jadi apa ini? Barbie 12 Dancing Princess. Ini bukunya. Barbie Bedtime Story Collection. Terus ini kayak gold gitu. Ini mahal tau. I got this for my birthday present. And waktu aku beli ini aku kayak wah seneng banget. Tapi ini bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Jadi aku senang. Ada aku lagi berisik. Ya gitu guys. Oi, ngapain? Ngapain Dio? Ayo lagi showroom. Yu mau ngapain di sini? Get out. I want to see. No. Hey guys, I'm back. Iya, no, pa. No. Bobo sono jam 3. Dede mau cek iPad Dede dulu. Dadah. Oke. Okay. Karena aku sudah kasih lihat ke kalian. Oke, okay, kita buka ya. Jadi kayak gini, ini covernya. Ini ada berapa cerita ya? Nih samping-sampingnya bagus banget gak sih? Ini kayak my favorite book. Tuh ada Barbie Princess Charm School, ada Mariposa, banyak. Oke, kita buka. Maksudnya kayak ini gak sih? Kayak aku capek pegangnya sebenarnya. Nih, ya ini emang tebel banget. Ini ada banyak banget ceritanya. Tuh. Terus gambarnya bagus banget. Nih. Tada, Barbie Bedtime Story Collection. Bentar, aku nyalain lampunya dulu. Dek. Dek. Apa? Tolong tutupin pintunya dong. Kenapa? Berisik yuk. Okay. Ya, udah. Udah, terus gitu aja. Udah, enggak usah ditutup ya, gitu aja. Thanks. Ya. Nih,
Barbie Bedtime Story Collection. Ya, jadi ini kalian bobo siang ya. Bobo siang, oke? Nih. Tada! Ini covernya. Nah, terus ini ada list contents cerita-ceritanya. Nih, ini ada Barbie, Mariposa, and the Fairy Princess. Princess True Fairy Friends. Barbie in the Pink Shoes. The Princess and the Pop Star in a Mermaid Tale. Terus yang kedua, Princess Charm School, ini kesukaan aku. A Fairy Secret. Terus Fashion Fairy Tale, Barbie and the Three Musketeers, Barbie Thumbelina, Mariposa lagi. Eh, bedanya apa ya? Oh, enggak ada yang Mariposa. Mariposa, Barbie and the Diamond Castle. Oh, there's my kaki. You shouldn't see Barbie as the Island Princess, sorry. Ya gitu guys, banyak. Jadi kayak aku suka deh gambarnya, lucu banget. Bagus kan? Ini Barbie Mariposa and the Fairy Princess True Fairy Friends. Nih. Oke, ini aku bacain ya. Oke? Sambil kalian lihat gambarnya. Mariposa was a beautiful butterfly fairy who lived in a magical kingdom of Flutterfield. Everyone adored Mariposa. She loved to read books and knew more about fairy history than anyone else. Jadi gambarnya kayak gini. Bagus banget guys, lihat deh nih. Oke, kalian minta radio. Oke. Bentar. Enable. Dah. Oke, kalian cuma bisa dengar suara doang. Which is fun. Ya gak sih? Are you ready? Oke, aku ulang ya. Sama, karena ada beberapa yang gak ngerti bahasa Inggris, aku akan kasih subtitle, oke? Ada subtitlenya, nih. Mariposa was a beautiful butterfly fairy who lived in the magical kingdom of Flutterfield. Mariposa adalah seorang peri cantik yang tinggal di kerajaan magical bernama Flutterfield. Everyone adored Mariposa. Semua orang suka dengan Mariposa. She loved to read books and knew more about fairy history than anyone else. Dia suka membaca buku dan tahu banyak tentang history, tentang peri-peri lebih dari siapapun. Gambarnya nggak ada. Lalu, one day, Queen Mirabella give Mariposa a special assignment. Suatu hari, Ratu Mirabella memberikan Mariposa sebuah tugas, yaitu to travel to Shimmer Vale and restore friendship with the Crystal Fairies. Yes. Tugasnya itu adalah dia harus berkunjung ke Shimmer Vale dan restore tuh apa ya? Apa sih guys restore itu? Sebenarnya aku tahu, aku ngerti, tapi nggak bisa aku jelasin apa sih bahasa Indonesianya restore. Mengembalikan friendship and restore friendship with the Crystal Fairies dan mengembalikan pertemanan dengan peri kristal. Yes. Jadi Mariposa tuh intinya dia disuruh sama ratunya untuk berkunjung ke Shimmer Vale buat mengembalikan persahabatan antara Diamond Fairies and antara Butterfly Fairies dan Crystal Fairies. Jadi tuh kayak mereka tuh pengen quality time gitu lah. Ya beda ya, oke. Lanjut. The Crystal Fairies believe that long ago, the Butterfly Fairies tried to steal some of their crystallites. Peri-peri kristal mempercayai kalau ia memulihkan, kok mengembalikan. The Crystal Fairies believe that long ago, para peri kristal percaya bahwa pernah Butterfly Fairies mencoba untuk mencuri kristalnya mereka. Jadi
kayak mungkin mereka, mungkin itu salah satu alasan kenapa mereka musuhan ya. Kayaknya seperti itu. Nah, Crystallites ini adalah the life force of their kingdom. Jadi kayak sumber kehidupan kerajaan Crystal Fairies ini adalah si Crystallites itu. Ngerti kan sampai sini? Oke. Lalu, Mariposa knew the stories were untrue. Mariposa tahu itu ceritanya nggak benar. But she was still nervous about meeting the Crystal Fairies. Tapi dia tetap takut buat ketemu sama Crystal Fairies. Gitu guys. Nah, ini dia udah nyampe nih di kerajaan Crystal. Mariposa was amazed when she reached Shimmervale. Oh, namanya Shimmervale, kingdomnya. Mariposa was amazed when she reached Shimmervale. A fairy named... bahasa Indonesia-nya. Mariposa sangat terkejut, kayak terkagum-kagum gitu, ketika dia nyampe di Shimmervale. A fairy named Talilah met her, but all the other fairies were afraid of the butterfly fairy. Seorang peri bernama seorang peri bernama Talilah bertemu dengannya, tapi semua perinya itu takut sama butterfly fairy, sama si Mariposa. Soalnya abis dengar cerita kalau misalnya butterfly fairy itu mencuri crystallite mereka, jadi mereka masih takut gitu. Tapi cuma si Talilah doang nih yang berani. Ya gitu guys. Talilah itu crystal fairy. Kalau Mariposa adalah butterfly fairy. When Mariposa and her pet Puffball Z arrived in Shimmervale, saat Mariposa dan peliharaannya seorang puffball. Puffball itu apa ya? Ini gak tahu sih, kayak gak jelas gitu, kayak bukan hewan. Ini dongeng doang ya. Ketika Mariposa dan hewan dan peliharaannya, namanya Z lagi, Z tiba di Shimmervale, they were led into the royal throne room where they met King Regulus, and Princess Catania. Ya, yeah. Ketika setelah mereka nyampe, mereka langsung dibawa ke Royal Throne Room. Apa ya Royal Throne Room tuh? Apa bahasa Indonesianya? Throne Room. Kamar throne kedudukan. Ya pokoknya gitulah, yang kayak ada di istana-istana gitulah guys. Nah, Mariposa was amazed by all the beautiful crystallites and reached out to touch one. Mariposa itu terkagum oleh keindahan crystallites dan berniat untuk memegang satu. "Don't touch that," barked the distrustful king. Jangan sentuh itu, kata raja yang distrustful itu apa ya? Distrustful, yang enggak percaya, apa sih, yang tidak mempercayai Mariposa gitu loh. Distrustful. Oh ya, aku pengen bikin caption dulu. Dongeng tidur siang. Kalian yang gabut mending dengerin ini sambil tidur, enak banget. Gitu guys. Katanya "don't touch that," barked the distrustful king. Itu kayak apa ya, raja itu enggak mempercayai Mariposa, soalnya kan dia dengar cerita yang butterfly fairy itu mau mengambil crystallite. Jadi kayak dia masih was-was gitu. Nah, startled, kaget, Mariposa bumped into the king with her wings, making everything worse. Mariposa menabrak rajanya dengan sayapnya. Jadi dia, Mariposa bumped into the king with her wings, making everything worse. Mariposa menabrak raja dengan sayapnya dan membuat semuanya tambah parah. Gitu guys. Jadi dia kaget, startled, ya kan, kaget. Jadi kayak dia diterakit sama raja, "don't touch that," terus dia kaget. Jadi dia
Jadi akhirnya nabrak rajanya, terus semuanya jadi tambah parah, bukannya tambah bagus. Tambah parah. Okay. Princess Catania wanted Mariposa. Princess Catania wanted Mariposa to feel welcome. Putri Catania mau Mariposa untuk merasa apa, feel welcome. Aku ngerti, tapi aku gak bisa cari jelasinnya kayak gimana. Gimana sih feel welcome? Merasa apa ya guys, bahasa Indonesianya? Iya, merasa disambut. Disambut. Feel welcome. So she took her visitor on a tour of Shimmervale. Jadi Putri Catania membawa tamunya ke sebuah tour, sebuah tour di Shimmervale gitu. Ya, merasa diterima lah ya. Oke, lanjut. Catania led the way on her flying horse, Sylvie. Catania menuntun jalan, ya kan? Catania led the way on her flying horse, Sylvie. Jadi dia sama kudanya ini, si Catania, nama kudanya Sylvie. At the magical glow waterfalls, the two fairies happily skipped rainbow rocks. Di magical glow waterfalls ini di magical glow waterfalls, air terjun, kedua perinya itu mereka bahagia main di situ. They quickly became good friends. Dia, mereka jadi teman baik. Habis itu, Princess Catania told Mariposa a secret. Putri Catania memberitahu Mariposa sebuah rahasia. Long ago, an evil fairy called Gwillion had asked for a crystallite. Apa ya long ago? Jadi, pokoknya pernah waktu itu, an evil fairy, peri jahat namanya Gwillion, dia pernah minta crystallite, tapi but King Regulus, susah deh, King Regulus refused. Tapi rajanya tuh menolak. Jadi akhirnya Gwillion was so angry that she captured Catania and dropped her from high in the sky. Jadi Gwillionnya tuh marah. Jadi dia kayak pengen balas dendam gitu loh. Jadi dia dia culik si Catania dan dropped her from high in the sky. Jadi dia menjatuhkan si Catania. Jadi Catania udah gak bisa terbang lagi. Jadi dia pakai kuda. Nih, katanya gini nih. Catania fell to the ground and never flew again. Jadi dia udah gak bisa terbang lagi karena dia dijatohin sama si Gwillion yang jahat gitu. Karena dia marah, dia gak dikasih, dia minta crystallite tapi gak dikasih sama rajanya gitu guys. Since then, King Regulus didn't trust fairies from outside Shimmervale. Setelah itu, jadi rajanya gak mempercayai peri-peri yang berada di luar Shimmervale gitu guys. Seru kan? But Catania trusted Mariposa. Tapi Catania mempercayai Mariposa. Nih, Catania ngomong gini. This crystallite is for you, she said. Crystallite ini buat kamu. Giving Mariposa a sparkling crystal necklace. Oh, jadi Mariposa dikasih kalung crystal gitu loh dari Catania. Soalnya Catania mempercayai Mariposa. Abis itu Mariposa bilang, I have something for you too. Kata Mariposa gitu, aku juga punya sesuatu buat kamu. Mariposa said as she handed Catania a gorgeous glowing flutter flower. Mariposa berkata seperti itu sambil memberikan Catania bunga flutter field yang glowing gitu. Terus kata Princess Catania, I love it. Aku menyukainya, exclaimed the princess. Thank you. The two fairy friends hurried back to the castle. The two fairy friends. Kedua
Kayak kalian pernah gak sih, kalian ngerti tapi kalian gak bisa jelasin ke bahasa Indonesia. Ya teman-teman peri, kembali bergegas bergegas kembali ke istana. They had to get ready for the crystal fairy ball. Mereka harus bersiap-siap untuk crystal fairy ball. Kayak ada pesta gitu loh kayaknya. Mariposa and Catania were soon dazzling and shimmering in their beautiful gowns. Mariposa dan Catania, apa ya, were soon dazzling and shimmering. Oh, sangat, pokoknya kayak sangat amat shimmering, dazzling, shining, sparkling in their beautiful gowns. Dengan apa gaun yang mereka pakai. Mariposa folded down her big butterfly wings to keep them out of the way. Oh, jadi nih gini guys, kalian mau lihat gak gambarnya? Jadi tuh si Mariposa kan dia punya sayap. Nah, dia bikin jadi roknya nih, lihat deh. Bentar ya. Nih. Gini nih si Mariposa. If you're going to fold your wings, so will I, Catania said. Kata-katanya, kalau misalnya kamu mau terus lagi nih ya, bentar. Okay. At the Crystal Fairy Ball, the two friends had a great time. Di fairy ball ini, kedua peri ini tuh had a great time gitu loh, kayak enjoy banget nih. Mereka selain kata si raja, setelah kami menerimamu dan mempercayaimu. Jadi kayak kesannya tuh kayak apa? Kesannya tuh kayak si Mariposa tuh mengkhianati mereka, padahal itu kalung pemberian dari Catania. Terus Catania try to explain, but King Regulus wouldn't listen. Catania tuh berusaha buat apa namanya? Catanianya berusaha untuk menjelaskan, tapi rajanya nggak mau dengerin. Terus rajanya langsung leave, he shouted at Mariposa immediately gitu. Jadi dia udah, raja tuh suruh si Mariposa pergi. As Mariposa and Z sadly flew back toward Flutterfield, they noticed a strange-looking fairy flying toward Shimmerville. Waktu si Mariposa dan Z, hewan peliharaannya, mau balik ke Flutterfield, mereka tiba-tiba notice ada hal aneh yang datang. Mereka melihat a strange-looking fairy flying toward Shimmerville. Jadi mereka ngeliat si peri jahat itu terbang menuju Shimmerville. Mariposa immediately realized that it was Gwillion from Catania's story. Terus abis liat kayak gitu, Mariposa langsung sadar, oh ini si Gwillion yang ada di ceritanya Catania gitu. Lalu Mariposa knew she had to warn the Crystal Fairies, so she quickly flew back to Shimmerville. Mariposa tahu dia tuh harus segera kasih tahu nih sama si Catania. Jadi dia terbang balik ke Shimmerville. When she arrived, all the Crystal Fairies were already frozen under Gwillion's spell. Ketika dia nyampe, ternyata semua peri-peri Crystal Fairies itu udah beku. Jadi udah kayak dikutuk gitu lah sama si Gwillion. Abis itu, Mariposa asked Catania for help, but the princess was too scared. Ya, jadi Mariposa minta tolong sama si Catania, tapi Catanianya takut. Jadi, kenapa dia takut? Catania ngomong gini, I can't fly, cried Catania. Jadi, karena si Catania nggak bisa terbang, jadi dia takut. There was no time to waste, so Mariposa flew after Gwillion alone. Jadi tidak ada waktu, maksudnya nggak bisa nih buang waktu kayak gini. Jadi si Mariposa langsung samperin si Gwillion sendirian.
The evil fairy was preparing to destroy the Heartstone, the biggest crystallite in Shimmerville. Jadi si Gwillian ini lagi bersiap-siap untuk menghancurkan the Heartstone. Heartstone ini nama batunya, batunya Heartstone namanya. Heartstone itu adalah batu terbesar, crystal terbesar di Shimmerville, the biggest crystallite in Shimmerville. If she succeed, Shimmerville would freeze forever. Kalau si Gwillian berhasil menghancurkan Heartstone-nya, Shimmerville bakalan beku selama-lamanya. Yes. Gwillian, stop, Mariposa shouted. Katanya, Gwillian, berhenti. Terus kata Gwillian-nya, no more interruptions, the evil fairy cackled as she blasted Mariposa with her magic staff. Kok magic staff? Bukannya magic staff. Tulisannya magic staff. Abis itu suddenly with a burst of courage, katanya flew to help Mariposa. Oh, jadi setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya Katania nyamperin nih si Mariposa. Ini dia terbang sih Katania. The princess snapped Gwillian's magic staff in two. Putri Katania menghancurkan, mempatahin tongkatnya si Gwillian jadi dua. Breaking the evil fairy's wicked spells. Katania, Mariposa cried happily. She was thrilled that the princess could fly. You made it. Not fast enough, said Katania. Look, the Heartstone was shaking, shuddering and turning cold and dark. Jadi, mereka tuh telat itu loh, guys. Karena langsung turning cold and dark. Lalu, just then, Mariposa noticed something glowing in Katania's pocket. The flutter flower, exclaimed Mariposa. Lalu, Mariposa menyadari ada sesuatu yang glowing di kantongnya Katania. Katanya, the flutter flower, exclaimed Mariposa. Hold it close to the Heartstone. Deketin ke Heartstone-nya. The enchanted crystallite began to glow. Crystallite-nya langsung tiba-tiba bersinar. Shimmerville was saved. Shimmerville sudah aman. Your wings, Mariposa and Katania exclaimed at once, pointing at each other. Their wings and outfits were now sparkling with beautiful crystals. Ya, terus tiba-tiba baju mereka jadi bersinar gitu. Lalu akhirnya akhirnya si rajanya minta maaf sama Mariposa karena sudah misunderstood. Terus dia bilang, I owe you an apology. Terus akhirnya Gwillian dikasih hadiah sama si Katania. Tadinya tuh dia si Gwillian tadinya mau dihukum sama rajanya, tapi karena Katania berbaik hati, anaknya berbaik hati, dia bilang gak usah. Terus malah dia memberikan Gwillian sebuah hadiah, yaitu kalung kristal. Jadi akhirnya mereka melakukan a huge celebration for the two kingdoms of Shimmerville and Flutterfield. The butterfly fairies and crystal fairies danced the night away. Let's dance the night away. They would be true fairy friends together forever. The end. Yay, akhirnya selesai. Jadi akhirnya tuh mereka meng-celebrate tentang persahabatan mereka. Jadi selesai, the end. Wow, udah pada tidur ya. Asik lah tidur siang, tidur sore. Capek ya sebenarnya tuh bacain dongeng. Ya, happy ending guys. Aku akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh mama-mama yang bacain dongeng sebelum tidur. Ngantuk, iya gak apa-apa, tidur aja. Iya gak. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya gitu, kenapa kok tiba-tiba Jesse mau showroom hari ini? Sebenarnya tuh karena aku sebenarnya gabut kan ya. Aku enggak mau membuang-buang waktu. Mending aku showroom aja yang lebih berguna gitu kan. Interaksi sama kalian.
Tapi nanti jam 8 malam aku ada latihan sih. Ada latihan. Nggak sekolah. Ini aku harus ngomong berkali-kali ya. Aku sekolahnya tuh cuma Senin sama Jumat. Oke? Aku sekolah cuma Senin sama Jumat. Jadi hari-hari yang lain aku nggak sekolah. Gambarnya agak-agak gimana ya, Leci? Nggak apa-apa lah, bagus ini gambarnya. Aku curi dari yang itu admin Timti kan. Aku save aja. Wah, bagus. Meme-nya. Itu. Nggak sekolah minggu. Enggak ya, mohon maaf nih. Karena males gitu. Ya, dosa sih ya, males sekolah minggu ya. Lagian gak sekolah minggu juga sih, aku kan udah gede, udah gereja. Pengen liat muka Cici. Enggak dulu ya, kapan-kapan aja. Oh iya, aku mau ini deh guys. Jadi tuh mami aku tuh, aku sebentar ya. Nih, kalian mau lihat gak spray aku yang baru? Nih, bentar ya. Ini spray aku yang baru. Barbie Child Dancing Princess. Itu bantalnya. Ini buku ceritanya yang tadi. Ini ada guling. Ini Disney Princess. Bagus banget gak sih? Pink. Tuh. Hihi. Keren kan? Kasur aku. Okay. Karena sekarang aku lapar mulut tiap hari, jadi kita ambil makanan. Okay. Jadi itu di sini mami aku habis beli kue enak gitu. Kita unboxing kue ini. Ya, aku kasih lihat ke kalian. Gimana kayak gini. Kita buka. Aku udah nanya boleh dibuka atau enggak, katanya boleh. Nih. Habis itu oh, kebalik bukanya dari sini. Kita buka. Tada, oh kebalik ternyata dari sini bener. Tada, wow enak banget. Ini kayak masih ada plastiknya gitu loh guys. Enak banget, siapa yang mau. Gak boleh, ini punya aku. Ini aku bisa nih habis sendiri. Ya gak sih, gila gak sih. Enak banget, ini kayak. Ini rasa keju, rasa coklat. Ini kayak kacang gitu sih. Tapi kayak nugget. Kacang yang bentuknya kayak nugget gitu. Aku paling suka yang keju sih, seriusan. Aku pernah bawa ini waktu flight Timti. Terus kayak pada bilang, "Ih, enak banget gitu. Yes, I'm gonna eat this right now. Wait. Aku mau ini dulu bentar. Ini mami aku karena aku sama adek aku doyan banget, jadi mami aku beli banyak. Enak banget sumpah, ini gak ngerti lagi. Wow. Yummy. Nah. Nih. Aku kasih ke kalian. Jadi ini yang udah aku buka. Lihat enak banget guys, parah gak sih? Enak banget, sumpah. Bentar. Kita ganti caption. Dah. Drop IG-nya. Gak tau ini temennya mami aku yang bikin, tapi gak tau IG-nya apa. Nah ini
Nih lihat ya, ini gelas aku, gelas Barbie aku. Keren gak sih? Wow, I wanna eat one. Aku sebenernya, aku malu. Aku soalnya lagi Barbie, jadi gak suka. Kita ASMR makan bolu aja, oke? Okay? Ya sebenernya gak tau sih namanya apa, tapi kayak kue gitu ya. Sepertinya. Jadi aku ambil yang keju dulu karena aku paling suka yang keju. Kayak aneh gak sih orang yang gak suka keju, padahal keju tuh enak banget. Enak banget sampai mau nangis. Oh no. Oh no. Oh no. Astaga. Ya aku ASMR makan. Enggak ada suaranya ini. Enggak crunchy crunchy. Nih. Oh, ini bolunya tuh lembek jadi kayak enggak kedengeran suaranya. Soft banget. Siapa yang gak suka keju di sini? Ayo kita berantem. Kalian harus cobain keju, enak banget. Yang gak suka keju, kalian harus cobain, kalian gak akan nyesel. Enak banget sumpah. Favorit banget keju emang. Ih gemes, namanya tomatnya Jeci. Enak banget sumpah, aku bisa nih habisin satu box sendirian. Sumpah. Nggak bagi-bagi. Ya, kita coba yang kacang. Yang kacang kayaknya ada suaranya. Ya kan crunchy-crunchy gitu. Enak banget. Parah. Enak banget. Nangis. Bahkan aku pernah gadoin keju. Ini yang foto ini adalah yang aku rasakan saat aku makan kue ini. Enak banget. Gadoin gula jawa di luar. Emang bentuknya kayak gimana sih? Aku gak suka gula deh. Gak tau kenapa kalau setiap makan gula tuh kayak, enggak sih sebenernya ya, semua makanan ada gulanya, tapi kalau kayak gulanya kegigit, maksudnya kayak termakan, dimakan terpisah gitu, kayak enak gitu gak sih? Bahkan aku suka ambil kacangnya doang. Enak banget.
Udah, kita baru makan dua. Ntar, kita nggak boleh makan banyak-banyak. Biar nggak cepet habis. Aku mau buka kulkas. Let's see what do we have. Nih, aku nyalain kamera. Kalian pasti suka lihat kulkas. Cara lihat, ini ada ini vitamin C. Terus ini ada sayur yang gak kemakan. Terus ini apa ya ini? Sayur. Ini daun-daunan. Terus ini ada jeruk. Ada apel. Eh, aku makan jeruk aja. Jeruk ini. Aku lagi suka-sukanya sama jeruk kayak gini. Terus ini ada kue. Kue ini gak tau aku ngedoyan. Bahkan, ih, kelihatan ininya. Astaga. Sini ada apel, ada pepaya. Aku gak suka soalnya kayak udah kering gitu, gak suka. Terus ini ada berbagai buah. Apel, jeruk. Dan di sini banyak. Bunyi. Di sini banyak. Ini ada telur paling atas. Ini susu dan ini keju, ini banyak banget. Yes. Yang pertama ini yang kedua. Tuh, ini freezernya tuh di bawah. Nih, tuh lihat banyak banget gak sih fish cake kayak bakso Singapura gini. Tinggal mami aku tinggal beli kuahnya, ini kuahnya. Terus udah dimasak, enak banget pakai nasi. Terus ini es batu. Aku suka godain es batu. Terus ini apa? Oh, ini kayak nugget gitu lah ya. Ya gitu. Ayo kita makan jeruk. Tapi kita ganti jadi radio. Nih. Yaitu di sini di ruang tengahnya tuh lagi sepi karena ada aku lagi sekolah, masih sekolah. Terus ada aku yang terakhir lagi tidur. Sekarang aku mau nonton apa ya? Kita nonton Haikyuu kali ya. Nonton Haikyuu yang movie. Aku belum nontonnya Haikyuu the movie. Bentar. Ambil tisu dulu. Aku menontonnya di ini aja. Di TV aja, Netflixnya. Kita nonton Haikyuu. Bentar ya. Ayo kita search Haikyuu. Oh iya, bentar guys. Aku mau kasih lihat kalian sesuatu juga. Aku mau kasih lihat snack. Sini. Ini aku, lemari snack aku. Isinya ciki semua, lihat ya. Bentar. Nih, itu ada di sini. Ini tuh ada lemari gak jelas. Tuh. Ini di sini. Tada, banyak banget gak sih? Tuh banyak ciki. Terus ada mie juga. Banyak, iya yes, ciki banyak banget. Tapi aku udah enak makan ciki ya. Kemarin aku makan ciki dua bungkus. Aku sekarang kayak udah enak banget gitu. Ya, ayo kita nonton Haikyuu. Capek ngomong mulu, sumpah. Kayak abis, kayaknya aku kalau bikin video house tour kayak gak kuat deh, capek. Sambil ngejelasin Haikyuu the movie aku nonton yang pertama. Yang kedua tuh yang ini ya, yang The Winner and the Loser. Ya gak sih, yang lawan Seijo. Ya gak? Ya gak sih? Bentar. Ada aku kayak ngetok pintu. Oh enggak. Halo. Ya gak sih guys? Haikyuu yang kedua tuh yang ini gak sih? Yang Seijo. Yang Haikyuu the movie and the winner and the loser. Bentar. Takutnya tuh kayak salah. Terus kayak gak enak gitu loh kalau ke skip. Movie.
movie 4, movie 3. Ini benar deh. Haikyuu the movie, the winner and the loser nih. Kalian lihat ya. Bentar. Yang kedua lawan Nekoma. Hah, mana Nekoma? Bentar. Nih, ini kan yang series. Ini aku udah nonton. Nih, ini kan ini ada tulisannya movie 4, movie 3. Ini enggak sih movie 2? Ya enggak sih? Lihat, ini ada Attack on Titan. Ada apa ini? Ya ini yang kalian seru aku nonton itu, sini ada tontonan adek aku. Ya kan ini enggak sih the winner and the loser? Masa sih ya, lawan Nekoma emang ada? Kalau yang kedua, yang Haikyuu yang kedua itu baru yang lawan Nekoma ini movie-nya guys, udah enggak apa-apa bodo amat. Kita nonton yang The Winner and the Loser ini ada tulisannya tuh, movie 4, movie 3. Berarti ya ini guys, ini kan yang pertama, yang kedua. Oke, fix yang ini. Oke, fix ya. Keren banget deh. Kita sambil makan jeruk. Kalian harus makan buah. Ow. Sumpah, jeruknya ininya cairannya masuk ke mata. Bentar. Kalian bisa denger gak sih? Kalian bisa dengerin ini gak sih? ASMR lagi ngupas jeruk. Ntar aja deh. Aku gak fokus sumpah kalau sambil siaran. Oke. Kita sambil makan jeruk aja. Oke. Jadi ini tuh di rumahku lagi banyak banget jeruk kan. Jeruk, apel, semuanya. Nih. Aku tuh suka jeruk sebenarnya, tapi sukanya yang dingin. Gak tau, aku suka buah yang dingin. Kalau gak dingin aku gak bisa. Sumpah. Nih, ada suaranya gak ya? Nih. Yang ada suaranya. Muncrat. Airnya, air jeruknya. Tapi enak. Ini manis banget, sumpah gak asem. Enak banget. Tomat dipotong-potong kasih air enak. Enggak suka tomat tapi sayangnya. ASMR. Guys, sampai sekarang nggak tahu apa kepanjangan dari ASMR. Siapa yang tahu kepanjangan dari ASMR?
autonomous sensory meridian response. Nggak ada kok ini ya, kayak nggak ada apa sih, kayak nggak sih, kayak aku yang nggak ngerti sih ya. Keren. Tau gak sih, kalian harus saranin aku buat ini tahu, kasih tontonan. Masa aku selain nonton Haikyuu, kan Kakek Guri udah abis, lagi nonton Demon Slayer sih. Aku gak tau lagi mau nonton apa lagi, bahkan aku sampai kayak saking gabutnya ini nonton Stranger Things lagi dari awal. Dari season 1, seru banget sumpah. Gak usah yang anime juga gak apa-apa. Lagi makan apa? Lagi makan jeruk orange. Tau gak sih, aku tuh kayak semenjak nonton Haikyuu, apapun yang aku nonton kayak everything sounds like Japanese. I don't know why. Apa gara-gara baru awal-awal ya? Sumpah. Kayak waktu aku nonton apa ya waktu itu, Daybreak. Enggak aku lanjutin sih, soalnya enggak suka. Kayak itu kan sebenarnya bahasa Inggris, tapi enggak tahu kenapa, entah kenapa itu sounds Japanese to me. Kayaknya saudara aku kayak nelan gitu, kayak glek gitu. Gak terapi apa-apa. Udah mau mandi. Nonton aja, Pak. Enggak. Kamu kan yang bercinta. Ya, jadi kita udah gak bisa di luar karena papa aku menonton TV. Jadi kita di dalam aja, oke? Okay? Bentar, ambil jeruk. I'm back. Nanti guys, kayak nanti aku udahan jam 6-an gitu, soalnya aku harus OTW ke tempat latihan.
pajaman jam berapa sih? Pajama tuh jam berapa ya? Pajama jam 6. Oke. Enggak mandi dulu. Enggak, ngapain mandi dulu? Kan udah mandi pagi tadi. Masa mandi 3 kali? Aku mandi 2 kali doang sih. Nanti mandi kalau udah pulang. Seriusan, Pak Jamang ada live stream. Kenapa? Why? Kok gak ada live streamingnya? Pak Jamang doang atau nanti yang lain juga? Nggak dijelasin kenapa nggak ada live stream. Aku juga nggak tahu. Bahkan baru tahu kalau kalian yang bilang, aku nggak tahu sama sekali. Kenapa ya? Aku bahkan kalau kalian nggak kasih tahu, aku bahkan nggak tahu kalau Pajama sama Ian yang nggak ada live stream. Ya, kalian nggak bisa nonton dong. Kasian banget. It's okay. Aku nggak tahu, sumpah. Yaudah guys, sabar ya. Sekali doang kok. Bentar ya, kalau nge-lag. Ini aku mau balas chat mami aku dulu. Ya udah kalau gitu ya, nggak kedapetan tiket tim T, nggak kedapetan pajama Ian ya. Mungkin kalau yang baru belum pernah nonton, nonton flight tim T, ayo. Yang nggak kedapetan tiket buat pajama, buat IN ya, boleh lah nonton Flight Team T sekali aja. Lagu-lagunya enak, ada Ozora Katomoi, ada Ogoe Diamond, ada Suki Skip. Atau nggak, kalau nggak menonton Flight Team T, buat video call sama aku juga boleh. Aku fans Akademi, Kak.
Oke deh, Kak Dialektika sekarang Marsha banget ya. Oke, sip. It's okay. Memang lebih menarik ya. Jadwalmu siang, Hicks. Oh iya ya, siang. Tapi itu week ini gak sih? Weekend gak sih? Kan aku baru pertama kali gak sih? Ini apa namanya? Pertama kali video call di week apa weekend, nggak pernah di weekend, selalu di weekday. Bahkan ada nggak bisa video call sama aku karena mereka nggak bisa, masih kerja, karena itu di weekdays. Sekarang Kak Sandi namanya ganti ya, jadi Sandi-Sandinya Little Sis Marsha. Padahal kemarin aku, tapi sekarang Marsha. Oh gitu jadinya. Oke sih, cukup tahu aja sih. Ketawa lagi. Oh gitu ya. Padahal I trust you loh. Sayang banget. Ini harta tahta Jessica Chandra tuh siapa sih? Nih, padahal Karin dia di podium si member. Iya nih. Emang ya, aku kan waktu itu iseng kan, aku iseng nonton showroom siapa gitu. Eh tiba-tiba ada Karin di banyak sih. Enggak, aku sudah tidak percaya lagi sama Kak Sandi. Ya, kau break my trust. Aku kira gak kayak gitu sih, tapi ya gimana ya. Sad. We went from strangers to lovers to strangers. Kalau fetch juicy perlu print my page gak? Jadi tilang. Sama aja ya, kalau misalnya cuma print doang, eh abis di print ganti lagi. Terserahlah Kak, kalau OCU memang bukan aku tapi kayaknya harus di atas gak sih? Ini kayak gitu. Aku juga. Halo. Halo. Ini ceritanya kayak lagi telepon gitu kan. Ini
Gak hilang, cuma akunya aja yang diem. Iya, halo, halo. Halo, halo. Ngapain pada halo, halo. Kocak banget. Cici ngeprank. Itu bukan ngeprank, woi. Itu artinya diam. Okay. Haha, ini prank, kameranya ada di sana. Enggak. Aku mau ganti background deh. Sambil presentasi gak sih? Kayak kita bikin. Oke, aku ingin mempresentasikan ini. Jadi ini aku lagi main kembang api sama Kade. Nih. Nih fotonya. Ini aku lagi main kembang api sama Kade. Lihat kan? Jadi kita lagi apa namanya, lagi belum dijemput, terus akhirnya ada kembang api, terus kita nyalain aja, terus kita main deh. Ini di outdoor, ini di outdoor, jadi nggak kenapa-napa. Kalian nggak bisa lihat aku yang apa, kembang api yang punya aku yang di sebelah kiri itu udah meleot, soalnya udah habis. Kok mainnya dalam ruangan? Itu bukan ruangan ya, itu ada, itu di kolam renang. Oke. Apalagi ya, ini aku juga ada foto Karasuno yang ini tim favorit aku. Let Suki. Suki gak mau ikutan. Kata Suki, apa sih nyala orang, gak jelas. Lucu banget. Terus ada ini foto aku sama Cepiao. Wah, gede banget. Ini foto aku sama Cepiao. Pacarnya Flora biasanya. Flora bukannya Kageyama ya? Kok Suki sih? Ini Cepiao. Aku sama Cepiao. Yang kanan cantik banget. Ya, makasih. You too. Oke, kita mari kita lihat ada foto apa lagi ya. Oh, ini adalah rambutnya Cepiao. Jadi aku foto soalnya bagus gitu kan. Biar kayak kapan-kapan itu inspirasi buat aku rambutnya mau diapain. Soalnya waktu itu aku lihat yang waktu dia foto yang buat yang dia birthday setan saya, rambutnya bagus. Jadi aku foto aja. Foto. Biar keren aja gitu. Yang sama Badrun enggak ada, aku enggak foto sama Badrun. Lalu ini ada foto aku sama Ci Jaslyn, soalnya dia suka foto-foto di HP aku. Terus ini fotonya. Aku shy-shy, jadi aku gak lepas shy, lepas maskernya. Nama hairstyle-nya apa? Makanya gak tahu. Makanya aku foto, kalau tahu hairstyle-nya aku tinggal bilang, kak mau rambut ini, tapi aku gak tahu namanya, makanya aku foto. Foto sama Kamira gak ada, aku gak foto sama Kamira juga. Foto sama Flora gak ada, aku gak foto sama Flora. Sebenernya ada, tapi kayak dikit, kayak jarang foto gitu loh.
Terus apalagi ya? Oh ya, ini kalian mau lihat tanda tangan aku gak? Tanda tangan aku buat yang tanda tangan JKT. Nih. Kan ingat gak sih kalian yang apa namanya? Kalau misalnya MVP itu kan harus tanda tangan. Nah, kadang tuh aku enggak tahu, aku tuh kayak apa namanya? Aku enggak tahu tanda tangan aku tuh kayak gimana, selalu beda-beda. Jadi akhirnya yang aku waktu itu bikin di showroomnya Cevio, inget gak? Yang aku sama Yori bikin tanda tangan. Akhirnya aku udah ketemu tanda tangan aku. Nih, bentar. Jadi ini tangan aku yang biasa, yang buat sehari-hari. Dan ini adalah tanda tangan buat baju MVP. Tapi ini gak tahu bisa kalian bisa lihat atau enggak. Tapi ini bentuknya kayak gini. Kayak cermin Barbie. Ini sebenernya J. Ini J E C gitu. Bagus gak sih? Bagus kan? Ini aku harus cari di Pinterest dulu. Harus cari signature ideas. Emang gak jelas. Ini tuh kayak kaca gitu guys. Kalau kalian bisa dari dia tuh kayak kaca Barbie. Kaca yang bentuknya hati gitu. Ya kan malu kan ya kalau misalnya tanda tangan buat yang hal yang formal. Pakai tanda tangan yang itu yang JC gitu. Apa lagi yang aku punya? Udah sih aku udah. Itu fotonya aku udah gak pernah ini lagi. Ini ada ini ya, bentar. Aku gak tahu foto aku dikit guys. Oh ini nih. Ini ada foto Iroy. Gemas. Foto Iroy. Silakan yang mau save, di save aja. Kapan tuh? Ini pas teater pokoknya, tapi aku lupa ini teater pas kapan. Mana lagi ya? Ini ada foto aku sama Atsumu juga. Tapi kenapa aku kepalanya gede banget ya, Atsumu pengen kecil banget. Aduh jatuh HP-nya. Sambil tiduran enak banget. Ya ini real guys.
Nothing so special. Jadi dari tadi kalian di prank. Enggak sih, enggak di prank juga sih. Marley, I couldn't wait to tell him that. Ya bintangku udah habis ya, gak apa-apa. It's okay. Nih kalian dengerin ASMR ini aja. Jadi aku pakai headset. Iya, maaf ya. Aku sebenarnya bingung sekarang mau ngapain. Ngapain ya? What are you doing? Nothing, just laying on my bed and doing nothing. Nyanyi aja. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kamu sahabatku, kamu kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kamu sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Abis. Bentar, angkat jemuran dulu. Ngoi. Aku mau ajarin satu lagu lagi. Nih, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, selalu baru rahmatmu bagiku. Semuanya. Apa? Lanjutin. Siapa yang tahu? Lanjutin.
Yuk yang tahu Jin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ngantuk gak sih? Jujur aku nyanyiin diri aku sendiri terus akhirnya ngantuk gitu. Ngantuk banget, jujur. Nanti aku mau latihan tapi aku bingung pakai baju apa. Lagu King Kong coba. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Udah. Toby fly high. Baki-baki ni arena ni wo. Thank you God ni dayo. Ih, nomor satu ada Blue Rose. Itu tak mungkin. Ada Blue Rose. Gisi sudah makan kah? Sudah. Naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Banyak pohon cemara. Udah bayar utang sama Kak Dewa. Udah. Kok ganti sih ke dialektika? Bukannya ini lagi. Coba huruf vokalnya diganti huruf I. Apa lagu apa itu? Nik nik kipin cikining, tinggi tinggi sikili. Nik nik kerincik gini yang tinggi tinggi sekali. Kiri kinen kelihat saja binyik pihin cimiri. Kiri kinen ku kelihat saja binyik poh pihin cimiri. Dereng. Lagu Arashi vokal O. Susah. Lagu balonku kak. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu.
merah pun merahku apa oh, merah pudar dan biru meletus balon hijau dor hatiku sangat kacau bangku tinggal empat kupegang erat-erat tap. Merah muda bukan muda nggak tahu nggak hafal pelangi pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi pelangi ciptaan Tuhan. Yay. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star, I want you to sing. How I wonder what you are. Yay. Jadi nyanyiin kaca berbentuk I love you. Jika bisa sedekat 10 senti, suara yang kecil pun akan terdengar. Hati dua orang dengan sensitifnya kaca berbentuk I love you. Nggak, abis itu nggak apa. Kaca berbentuk I love me too. My five little monkey tak tahu. Five little monkey jumping on the bed. One roll over. Nah. Nggak tahu, lupa. Tapi udah, tapi tahu, tapi lupa. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder how cute you are. Pengen bawain US kaca berbentuk I love you, enggak? Enggak kayaknya. Maunya Hatsukoi Dash. Itsy bitsy spider went up a water sprout. Down came the rain and washed the spider out. Down came the sun and na 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 na. So itsy bitsy spider went out the sun na 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 na. Migi kata masih aku ingat selalu musim panas tumbuh. Musim panas tumbuhnya cinta. Apa bisa musim na 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 jalan diterangi mentari di fly timpi lagu yang paling nggak hafal apa yang bukan unit aku. Pengen bawain US Aminodo Puts. Oh yang binatang, kebun binatang satu jenis. Mau, lucu. Berlari di lorong sekolah mengejar dia yang kusuka des cinta pertama. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey 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 jing 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 kakak kelas pujaan hati lihat ada suara ambulans dengar
mau jadi binatang apa aja. Kalau misalnya Ameno itu ya, Amenodobus. Singa, bagus singa. Aduh. Ambulance everywhere, yeah. Bersama kamu pelangi dan matahari. Ku ingin melindungimu dalam dekapan tanganku yang menjadi matahari yang menunggu pelangi senyumanmu. Nggak tahu, nggak hafal. Sekurang kita makan bersama kelopak mekar sempurna tertiup angin musim semi. I'm very sleepy. I wanna sleep, but I can't. It's too sore, you know. Tidur dulu ya, bye. Nggak canda, tidur dulu. Kalau tidur malu, enggak sih. Kalau tidur malek, so tau, enggak tidur aku merem. Kok? Oke, jam 5 kita udahan ya. Oke, setuju? Setuju nggak? Setuju ya. Soalnya jam 5 aku mau OTW, aku mau siap-siap dulu 1 jam. Siap-siapnya lama. Bisa menaut musik nggak bisa. Astaga, mau latihan. Tapi kayak gini. Just
Jujur fit kosong kok boleh. Boleh. Kedengarannya ngantuk sekali. Betul. Nyanyi lagi. Ah, gak bisa nyanyi. Cucut saat yang dilang. Rasanya kayak pengen tidur di mobil. Enak banget. Kalian pasti ngantuk juga dengan aku. Ya gak sih? Kenapa tidur di mobil tuh enak banget? Iya gak sih? Yaudah ini makanya jam 5 kalian tidur lah, kalian bisa tidur. Kaji sih ngantuk banget ya. Iya, kawaii banget sih. Kawaii. Aku bisa kasur daripada mobil. Ya aku juga sebenarnya lebih suka kasur daripada mobil. Tapi di mobil juga enak buat tidur. Aku setiap pulang sekolah tuh selalu ngantuk. Tidur di mobil, yang ngasih kayak tidur siang gitu. Bohong je sih, wah, parah banget. Aduh, lapar deh, pengen makan dimsum, pengen makan mie, pengen makan yang lain, pengen makan dan pengen makan. Aduh.
pengen makan. Kalau nggak makan, kalau nggak tidur ya makan nggak sih? Kalian pasti familiar dengan suara ini. Duh, main slime bikin aku tambah ngantuk dan tambah capek dan tambah segala-galanya. What should I do? I'm hungry. Isi PR tong seger, gak ada PR. Let's get up and bersosialisasi. Ya gak sih? Yuk, kita bersosialisasi ya. Biar gak ngantuk. Bersosialisasi. Coba ngulik dance. Aduh, ngulik dance lagi. Aduh, capek banget, males. Biasanya kalau dance tidak pernah malas. Iya sih, tapi sekarang kayak lagi jam-jamnya malas gitu. So yeah. Sore Dede Gigi. Sore. Angazel Tobio. Ini ngikutin Kageyama ini ya. Ntar aku VC deh janji. Okay, kak, ditunggu video callnya. JC introvert atau extrovert? Gak tahu. Kadang kayak apa sih namanya? Kadang aku merasa introvert, kadang merasa extrovert juga, kayak ngerti gak sih? Ada di satu-satu aku kayak pengen sendiri, gak pengen diajak ngomong, gak pengen di apa-apain, kayak udah tinggalin gue sendiri, udah gitu kan. Tapi kadang tuh ada waktunya juga pas aku pengen banget gitu kayak berinteraksi sama orang. Tapi kadang tuh kayak capek buat apa sih, capek ngobrol sama orang tuh capek banget. Interaksi sama orang tuh kadang capek banget. Aduh. Makanya kalau diajak ngomong tuh kadang kalau misalnya lagi capek banget tuh kayak udah bawaannya emosi ya gak sih, apalagi kalau lagi capek gitu. How do you recharge yourself?
I don't know, bengong. Nggak tahu. Ih, nama Kak Dialektika namanya Sayang Mia Sisters. Ih, maksudnya nggak jadi. Cara ngisi energi kamu gimana? Diam atau berinteraksi? Diam sih kayaknya ya. Apalagi kalau misalnya aku lagi lagi capek, diem aja. Kalau ada yang ngajak ngobrol pasti aku kayak bawaannya jadi kayak jutek banget gitu loh, ngomong iya gak sih atau aku doang. Beda-beda ya setiap orang lah ya. Pengen ih, kok malu? Aku aja gak malu. Ingin coba-coba bulan April saja kalau ini. Emang kenapa? Kadri, kirain mau coba bulan Maret aja. Oh enggak ya. Padahal Maret ada RKJ, ada Session Girls, ada SNM. Kan bisa seneng lagi ya gak sih? Kalau cepet-cepet April, keskip dong. Tadi mau sampai jam 5. Soalnya aku jam 6 tuh udah harus jalan buat kegiatan latihan. Jadi siap-siap dulu. Kadang tuh siap-siapnya lama. Kadang tuh ya mau nonton dulu, mau makan dulu, mau main dulu. Jadi ya gitu guys. Peekaboo. Salah tema. Ih, kok ada dua? Kak Dialektika ada dua akunnya, iya gak sih? Tolong aku dong di just. Iya, aku tolongin sebisa yang aku bisa. Makanya, mestinya Kadri gak usah fokus dengan yang sedih-sedih. Harus tetap apa? Harus tetap lihat ke depan, ya. Harus tetap lihat ke depan. Focus on the good. Semangat kalian juga. Jangan kayak aku ngantuk mulu. Kalian harus semangat. Jangan contoh aku yang baik-baiknya aja. Kayak aku lucu, kalian contohin aja kayak gitu. Ah, nggak jelas. Hei, kalau kamu benar sayang, ayo lompatlah di tempatmu. Soalnya dari sini kamu tak kelihatan. Supaya terlihat love midu. Cerering ceng. Ku mengejar bis yang mulai berjalan. Ku ingin ungkapkan kepada dirimu kabut dalam hatiku telah menghilang. Mengapa sedari tadi aku hanya menatap
langit, masa menangkap menatap langit. Tuan Putri sudah bangun. Jam berapa sekarang? Bentar lagi. Ya bentar lagi. Sebenarnya aku udah dari jam 3 tadi, bahkan dari jam 3 kurang bahkan, tapi ya lumayan lah, lumayan. Jadi kepingin request lagu lagi, boleh kak? Kalau mau, ini mumpung udah mau abis nih ya, terakhir. Request BNT. Apa ya BNT? Itu Boku no Tayo. Lagunya. Matahari selalu terus melihat mimpi, walaupun disembunyi. Aita kata, yes. Aita kata, yes. Denganmu ingin bertemu, yes. Ingin bertemu, yes. Denganmu Hari ini harinya Tuhan. Shut up. I'm on a live stream. But radio version, so. Selamat sore adikku, selamat sore Kak Hari. Hari senin harinya lagu fave aku. Yang lain dong. Maafkan samar dirimu duduk memeluk lutut di pinggiran geladak, menghitung banyaknya ombak datang mendekat diriku. Ada di sampingmu seakan mau mengganggu, saat sengaja ajak bicara. Kau menepuk maafkan samaer menyilaukan saat tetap menjauh dari samping. Mandi jam segini apa mau ngapain? Udah mau jam 5, absen dulu kali ya. Oke, kita absen karena aku baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Oke. Kita dari nomor, aku pengen dari nomor 100 biar asik aja gitu. Nomor 100 ada Kak Rapriski, Kak... Tutup dong pintunya, dude. Lu ada Kak Kevin Buana, Kak Forku. Lalu ada Kak Nova Ramgading Putra. Halo, Kak Uyan, Kak 31 Yoga.
Kak Jessica Santoso, halo. Sesama Jessica. Lalu ada Kak Al, Kak Ultraman Desa. Lalu ada Kak Akuran, Kak Yuda Gozal, Fansfar, Sinopal. Terus 87 titik doang. 86 ada Kak Onin, hai Kak Onin, Kak Kemal, Kak Greshanin, halo. Lalu ada Yohan, Kak Yohan, halo. Ada Crispit 21 bola pingpong. Lalu abis itu ada Kak Arjun Adim, Kak Kawai, Kak Ilham. Iko tumben Kak Ilham bawah banget. Lalu ada Kak Fikri underscore SW, halo. Lalu ada Yami, Kak Gagitu Dim, Harta Tahta Jessica Chandra. Ini siapa tolong, aku masih penasaran ini namanya. Abis itu ada Kak Daniel Dinata, Kak Aming, Kak Abdillah, Kak Weh underscore Woh. Oke, okay. Kak Maman, Kak Nixin, Kak Enda, Kak Shin, siapa hayo, Satria 3496. Abis itu ada Jess, Kak Jess, Kak Al Amin 48, Kak Ramadan, Kak M Yasser Muntashir, Kak Rafli Sayang Onil, Kak TB, Kak Mirza Pradana, Kak Puik, Kak Ervan Zaha, Kak Jarkoni, Kak San Shandi. Oh ya, kok hai kok Shandi, kok Sandi. Oh, abis itu ada Kak, Kak Jason, Kak Riz, Kak Riki Darix. Abis itu ada Kak Kokomo, Kak Kuncen, Kak Nopal, Kak Hari, Kak Gilang, Kak Kira. Abis itu Mas Brunya siapa 44. Lalu ada Kak Hendriu, Kak Bian, hai Kak Bian, Kak Jebeng Budiawan, halo. Lalu ada Lucifer, ih takut banget Lucifer. Lalu ada Takumiao. Abis itu ada Bakmi, wah namanya Bakmi. Abis itu ada Kak Bayu Suri, Kak Chen Si Heran, Kak Panggil Ajari, Panggil Ajarija, Kak Rija, Suka Romeniko, Yeji Jeci, Kak Septian, HNZ46, hai. Abis itu ada yang namanya Es Jeruknya Kristi, gemas. Abis itu ada Kapoirot, Pangeran Ananta. Abis itu ada Kak Sandi, sande-sandenya Tuan Putri, Jesse. Abis itu ada Kak Randy. Kak Randy, biasalah. Abis itu, nggak diganti ya. Ganti dong, bosen nggak sih? Ya, Len. Tapi terserah, nggak apa-apa. Abis itu ada Kak Elzy, Kak... Ih, kok? Kok Kak Refresh? Kak Jasmine, Kak Wisnu, Kak Miyuki, Kak Elzy, Kak Garib, Kak Reza, Kak NRC, Kak Taya, hai Kak Taya, hai Kak Samuel, Kak Adri. Ih, kok ke refresh gitu sih? Sumpah kalau ada yang ke skip, maaf ya, ini dari tadi ke refresh, aku gak tahu sama sekali. Kak, tadi udah Kak Rumeniko, Yeji Jeci, Kak Dialektika, Kak Leci, Kak Arlian Zaki, Kak Hus, kurirnya Jesslyn, Kak Furkan, Kak Fira, Kak Rian Yao, Kak Kape, Kak Wadadido X Jesse. Oke, okay. Abis itu ada Kak Evra, Blue Rose, hai. Abis itu ada Kak Pandu, Kak Lisa R, Kak Daniel, Kak Ajmat. Abis itu ada Kak Dialektika nomor 2. Dan nomor 1 ada Kak Hus. Kok Kak Hus ada 2 sih? Sumpah kok Kak Hus ada 2 sih di sini. Bentar. Kok ada 2? Kok ada 2 sih Kak Husnya? Aku tidak dipanggil. Hai Kak Asinan Bangkuang. Coba
kalian ini dong komen siapa yang belum dipanggil. Soalnya aku cuma baca yang di live rankingnya sampai 100. Kalau ada yang belum kebaca. Siapa lagi yang belum dibaca? Katanya udah ya. Abis itu Daniel Dina, siapa hayo? Maman. Ini kayaknya udah semua deh ya gak sih? Crispy 21. Aku belum dua kali, aduh. Oh iya Kak Angga Zoltobio. Belum, tadi belum dipanggil. Kak Andi RM, hai. Kak Jason, Kak Rainer, hashtag fly high Fioni. Abis itu siapa lagi yang belum dipanggil? Kak Evra, Kak Alfatnya, Kak Jinan, Kak Adi, Choco Purple, Yejinya Jeci. Ini udah nih Kak Rumeniko, ini parah sih, cuma ganti nama. Bayu Suri, hai. Moek Lizer, hai. Leci. Kayaknya udah, siapa yang belum angkat tangan? Makanya kalian komen biar dipanggil. Emang gak mau dipanggil. Hendriu, Kak Enda, Kak Riki dari, oh ini ya tadi ya. Kak Adrisan, Kak Kawai tadi udah ya. Kak Bian, Kak Vincentius Seno Aji Pradana, hai Kak. Kok Kak bentar, aku mau cari dulu ada gak ya. Bentar. Ada, oh nih aku ketemu yang belum aku sebut. Ini ya, Gibi Kang Injak. Kak, ini Ultraman tadi udah. Yuda Gozal, Rian Panji, Mardiko. Tadi udah belum ya? Aku tadi merasa, Kak Kemal, udah tadi Kak Kemal. Sugarless. Rafli Sayang Onil udah ya tadi ya? Seru banget. Ada Atsumu. Ini aku tahu sekarang Atsumu itu siapa. Aku tahu siapa itu sekarang. Tapi aku pura-pura gak tahu aja biar apa namanya? Biar gimmicknya berhasil ya. Ya udah 1 menit lagi deh biar tepat waktu ya gak sih? Oke. 1 menit lagi biar tepat waktu karena kan biar enak aja gitu. NRC Takumiau Jebenka adalah cerita di masa lalu. Mas bronya siapa tadi udah? Pangkarija. Udah jam 5. Bentar. Oke, dadah semuanya. Terima kasih udah nonton showroom gak jelas ini. Bye-bye. Baca DM IG kalau sempat. Oke, Kak Hari. Dah. Have a nice day. Sehat selalu. Tuhan berkati. Selalu dalam lindungannya. Bye-bye, sayonara. Arigato gozaimasu. Otsukare sama dia.